Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini hasil dari persilangan ikan gua samurai jantan dan ikan betina gold kali ya, koper ya, betina koper ya. Ini jujur ya, jujur gua nggak tahu kalau betinanya itu bakalan jadi kayak begini. Awalnya gua kira ini betinanya itu awalnya gua perkirakan ini avatar koper. Nah, ini jantannya. Nah, ini jantannya samurai. Gue iseng-iseng bikin eksperimen seperti ini ya. Ini jantannya nih. Ini jantannya samurai ya. Ya, ini kepalanya nggak tahu nih agak luntur ya samurainya. Nah, ini samurai ya. Ini warna depannya itu putih ya. Koper, tapi yang ekor sirip dorsal sama sirip ekor belakang analnya sirip belakang ya. Sirip belakangnya itu warnanya agak-agak keemasan gitu. Nah, warnanya hitam nih black samurai gua. Dari foamnya bagus ya. Foamnya bagus nih black samurai gua, bagus nih. Nah, ini gua kawinin dengan yang betina. Nah, ini betinanya teman-teman. Betinanya kebetulan ini betinanya sakit, teman-teman. Betinanya sakit. Nah, jadi betinanya sakit. Udah hampir 2 minggu ya, jadi kurus betinanya. Tapi dulu betinanya totol-totolnya tuh cuma di kepalanya aja dulu. Tapi sekarang totol-totolnya di bagian semua, teman-teman. Nah, ini kan emas gitu ya warnanya tuh. Nah, nih. Koper apa gold nih? Kayak bingung gue juga. Oh, kalau dilihat warnanya kayak emas, teman-teman. Kayak emas. Nah, tuh. Tahu nih masih bisa hidup apa enggak nih. Nah, ini betinanya, teman-teman. Jadi betinanya kayak begini, ya kan? Awalnya cuma kepalanya doang, total kayak avatar. Tahu tuh yang jual bilangnya ini avatar koper, gue beli aja. Ternyata pas gue kawinin pertama, kedua, dan hasil perkawinan yang ketiga, penuh warnanya teman-teman. Warnanya penuh, warnanya keemasan gitu ya. Kelihatan lagi sakit tapi ini lagi gue rawat ini. Lagi gue rawat tuh berenangnya susah banget, ya. Nah, nih teman-teman kayak begini nih, tapi bawahnya ada merah-merahnya nih. Nah, jadi hasil perkawinan seperti ini, entah tuh berarti yang jenis apa. Gue juga nggak tahu lainnya lain apa gitu, lain apa gue nggak tahu. Apakah bener-bener dari avatar ya, ataukah mungkin dari lain apa namanya, dari lain Nemo. Gue juga nggak tahu gitu. Jadi anaknya seperti ini teman-teman. Nah, ini anaknya nih, ada yang mirip-mirip avatar nih. Tuh kayak gini anaknya. Ini umur 1,5 bulan juga nih teman-teman. 1,5 bulan. Emasnya bagus ya, semoga bisa jadi nih. Kalau jadi samurai gold, keren banget ya. Samurai. Tapi kayaknya samurainya sama nih kayak bapaknya nih. Belum kelihatan. Pengennya sih samurainya mitik-mitiknya jadi emas. Tapi belum bisa. Ini mirip emaknya semua nih. Pada mirip emaknya semua nih. Nih. Kayak gini hasilnya teman-teman, mirip bapaknya. Ya, ini dia mirip maknya nih, mirip banget kan? Kayak gini hasilnya teman-teman, nah, seperti ini. Agak kemerah-merahan dia, emas-emas koper emas gitu, tembaga gitu, tapi agak kemerah-merahan. Itu hasilnya seperti ini. Entah nih jadinya apa. Mungkin yang udah tahu, yang pengalaman bisa bagi-bagi ilmunya. Ya. Kira-kira yang jenis apa nih? Nah, ini dia. Soal ini nggak kelihatan nih, harus pakai lampu nih. Seperti ini teman-teman. Baru 1,5 bulan, belum bisa gua, belum ketahuan juga ya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini warnanya koper ya, kayak bapaknya ya. Sisik-sisiknya sisik dragon ya, rapet padet gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman hasilnya anaknya. Belum gue buat persentase juga karena belum kelihatan semuanya. Ini gue belum tahu ya seperti apa nanti hasilnya. Nah, nih gambaran penuhnya seperti ini teman-teman. Tuh kayak gini. Kelihatan. Mantep nih. Ini jadi kayak apa nih? Ah, belum kelihatan lah. Jadi ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Nah, tuh. Ya. Oke, insya Allah nanti kalau udah 2 bulan atau 3 bulan gue akan update lagi
seperti apa nanti hasilnya. Yang pasti ada yang banget, ada yang kayak samurai banget ya, ini dia nih. Kayak samurai banget ada nih tuh, ya kan? Kayak samurai ya. Ada juga yang kayak samurai tapi ekornya merah nih. Gue sih berharap ada yang kayak samurai, tapi samurainya tuh warnanya gold kayak emaknya. Oh, keren banget itu. Tapi kayaknya kagak ada nih. Oke, gitu teman-teman. Itu hasil persilangan gue yang udah gede-gede, baru dua lubukan ini. Yang lain-lain belum pada jadi ya, masih kecil-kecil semua. Insya Allah tiap gue ngawinin ikan, gue akan upload seperti apa hasilnya, ya kan? Dua bulanan lah, dua bulan, satu setengah bulan gue akan upload biar jadi referensi buat teman-teman semua, ya gitu ya. Buat gue juga biar nggak lupa gitu, karena kadang kalau di YouTube kan bisa kesimpan lama ya. Nah gini teman-teman, ya. Ini sebenarnya kemarin waktu gue kawinin, ini gue gabungin loh teman-teman. Anaknya gue gabungin dengan avatar. Ternyata kok yang avatar nggak ada yang hidup. Nah itu yang gue bingung sampai sekarang. Mungkin ada kali satu yang punya avatar di bawah kecil-kecil ya. Tapi kayaknya yang penampakannya ini yang hidup cuma yang ini doang, yang samurai sama si Nemo, Nemo atau apa nih namanya nih, gold ini, si cewek gold ini gitu, atau koper, si cewek koper ini. Yang punya avatar nggak ada, apa mati semua ataukah pas gua mau adopsi itu ternyata si jantannya tahu, bapaknya tahu kalau itu bukan telur dia, terus telur dimakanin. Bisa jadi juga ya, gua nggak tahu seperti apa, karena kan gua nggak tahu dia makanin telur adopsi apa enggak gitu. Tapi kayak kalau dari sini sih kayaknya nggak ada nih, hampir nggak ada nih yang avatar nih. Ini kayaknya arah-arahnya semua emang anak dia berdua semua nih, gitu gitu ya. Mungkin juga bisa jadi referensi ya, adopsi ternyata belum tentu berhasil juga. Tapi gue ada yang berhasil teman-teman, cuma belum gede-gede. Nanti kalau udah gede insya Allah gue kasih lihat, gue bikinin videonya ya. Jadi gue ngadopsi si avatar ke Nemo gitu, dan ternyata si anak avatar ini banyak teman-teman, banyak si anak avatar ini banyak. Oke gitu teman-teman, oke ini dia. Oke, semoga bisa jadi ini ya, sharing ilmu buat kita semua ya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.